Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ada drone usil Atau drone nyasar ya Melihat aktivitas Yang dikembar-kemborkan Sebagai acara akbarnya Paslon 2 Di Simpang 5 Semarang ya Jawa Tengah ya Wilayah yang bisa dikatakan sebagai pusat konsentrasi orang Jawa Tengah, ya, kelihatannya kalau disuting dari depan banyak gitu kan? Eh, rupanya ada drone yang usil, akhirnya ketahuan. <laughs> yang hadir itu ternyata cuma segitu, atau dalam bahasa Jawa, saumprit. Bukan saemprit ya, saumprit ya. Ini saja sudah membuat Gibran ini gak move on ya, uh, susah melupakan. Mungkin karena dianggap ini adalah acara yang cukup besar. Padahal nih pemirsa, menurut penuturan dari sejumlah netizen yang merekam jejak uh, digital gitu ya ini Murtado One satu. <laughs> Murtado One sudah seminggu loh presiden ini cuma ngurusin Jawa Tengah demi anak dan keluarga. Jokowi belusuan ke sana kemari bagi sembako, ya kan? Menghadiri acara ini, acara itu, resmikan ini, resmikan itu, gitu kan? Itu tetap tidak membuat Simpang Lima itu ada lapangannya di Simpang Lima itu yang di potret oleh drone yang usil ternyata memang didesain sedemikian rupa sehingga separohnya itu kosong melompong, nggak bisa terpenuhi gitu loh ya kenapa ya sampai seperti itu ya ini bisa jadi adalah eh uh, ada turning point, ada titik balik di mana masyarakat yang ada di Indonesia ini terutama di daerah sekitar Jawa Tengah sudah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah berlebihan. Ini kok ngurusinnya begini-begini saja. Ya, tiap hari datang ke pasar menanyakan harga-harga tetapi tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan ibu-ibu rumah tangga ya kan? Nggak bisa ini, nggak bisa itu, gitu kan? Terus apanya? Paling hanya bagi-bagi amplop, ya tukang beca apa dan seterusnya. Dan mereka orang-orang ini juga sudah tidak menganggap bahwa ini kebaikan dari Jokowi. Berita-berita yang masif tentang bagaimana bansos itu dibagi, yang mestinya ini adalah tugas dari Menteri Sosial, ya kabarnya sekarang Menteri Sosial adalah Menteri yang mungkin paling santai karena pekerjaannya sudah di take over sama Presiden ya langsung bagi baginya dan mungkin dibantu oleh paslon dua ditambahi gambarnya ini dan itu itu bukan lagi berita yang mengharuskan rakyat itu terima kasih sama Jokowi bahkan mulai mual dan muak-muak gitu kan dalam satu tweetnya, Dokter Tifa ini juga suka ngeledek ke keluarga Jokowi itu ya. Ya, pas nonton video ini jangan sambil makan, nanti bisa muntah. Mungkin begitu maksudnya ya. Itu menunjukkan tak pikir tuh video apa pemirsa. Eh, video Jokowi bagi-bagi amplop. Ya, kayak sudah nggak ada pekerjaan selain bagaimana memikirkan anaknya. Tuh, ya menterinya ke sana kemari dan lain sebagainya kayak nggak urus yang penting dia bisa gulkan ini ya uh, Gibran karena itu tampaknya bukan persoalan gibran saja yang harus meniti karir tapi juga masa depan Jokowi yang kelihatannya landingnya ini semakin keras ya kalau Eros Jarot nih banyak yang akhirnya menjadi viral katakan kok tega ya Jokowi itu menjadikan gibran seperti itu gitu kok tega gitu kan semua orang kan tahu kemampuan Gibran itu apa kalau dia nggak pakai jaket yang dipakai didapat saat debat cawapres itu ya dan di situ tidak ada uh, Emil Dardak wakil gubernur Jawa Timur Gibran itu beda banget gitu ya nah itu memang tampaknya otaknya Gibran itu mungkin itu ada di jaket itu begitu jaketnya dilepas gak ada gitu <laughs> kemampuannya untuk uh, melakukan artikulasi atau merespon pertanyaan-pertanyaan dan kalau seperti ini ya padahal acara di uh, simpang lima semarang itu pemirsa dihadiri oleh banyak partai oleh prabowo oleh gibran macem-macem lah kecuali jokowi mungkin jokowi ada di sekitar situ sambil melihat-lihat berapa jumlah orang yang hadir karena bagaimanapun juga gitu kan mungkin juga kebawa sampai hati ya kalau kita melihat bagaimana Jokowi ketemu sama AHY ya minum teh sama-sama atau makan bakso ya itu wajahnya itu memang wajah yang muram ya mungkin bertanya Mas AHY katanya Anda dukung kami tapi foto Gibran nggak ada di balio-balio yang dipasang oleh caleg-caleg demokrat begitu juga ketemu sama Prabowo ya mencicipi teh dan kelapa muda gimana ini nasibnya wok kita ini ya kan uh, tapi tampilan-tampilan sederhana yang ditunjukkan itu di warung-warung yang sederhana tidak membuat rakyat itu merasa iba lagi karena rakyat Indonesia itu sudah merasa tertipu ya masuk gorong-gorong ternyata juga serem juga jadinya kan begitu Nah, inilah tampaknya akhir dari sebuah politik dinasti dan ini pelajaran bagi kekuatan politik yang manapun ya. Kalau bapaknya jadi ketua partai, anaknya kemudian ini istrinya itu terus semua kayak begitu, kasihan rakyat ini. Iya kan? Kasihan. Cobalah normal saja berpikirnya, mementingkan keluarga itu penting, tetapi kalau mementingkan keluarga dengan mengorbankan seluruh rakyat ini ya apalagi dilakukan dengan manipulasi ini dan itu maka itu adalah bencana bukan hanya bagi keluarga itu tapi juga bagi negara ini Billah Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh